semua, para penghobi tanaman hias di seluruh Indonesia. Berita baik untuk kalian, Fermetan akan menyelenggarakan kontes merawat aglonema bersama Fermetan di 2023. Guys, buat kalian yang bingung bagaimana sih caranya atau apa sih syaratnya ya, walaupun sudah baca deskripsinya di IG tapi kalian masih bingung, ditonton video ini. Let's go. Jadi ceritanya begini ya, buat kalian yang baru pertama kali join atau yang pertama kali gabung dengan Fermetan, kalian pasti bertanya-tanya, siapakah ini ibu ini ya kan? Nama saya Evi, saya adalah penghobi tanaman hias ya, terutama saya mencintai aglonema. Saya mencintai aglonema dan karena saya saking cintanya, dulu tanamannya mati, akhirnya saya membuat media tanam dengan ilmu yang saya punya dari membaca ya, dari membaca dan melakukan percobaan dan konsultasi dengan orang-orang yang sudah ahli ya dalam dunia pertanahan ya, bukan tanah sengketa atau tanah yang lain ya guys, ini memang benar tentang fisika dan kimia tanah. Oke, jadi akhirnya terbentuklah Fermetan. Fermetan ini sudah terbentuk dari Desember 2020 ya, iya benar. Dari Desember 2020, tanggal 12 Desember, artinya sudah 2 tahun lebih. Fermetan ini media tanam fermentasi terbaik di Indonesia, sudah ada di tengah-tengah kita semua. Buat kalian yang belum kenal, kenalan, cek IG kami ya guys ya. Untuk kalian yang baru pertama kali kenal, ini juga adalah kesempatan bagi kalian untuk men-challenge diri kalian sendiri dan men-challenge Fermetan dalam merawat aglonema kalian di rumah. Kok gitu ya Bu ya? Challenge-nya gimana sih? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di IG dan deskripsinya, itu saya akan men-challenge kalian merawat aglonema kalian yang ada di rumah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Fermetan. Oke, jadi kontes merawat aglonema bersama Fermetan ini adalah tantangan merawat aglonema dengan menggunakan produk-produk dari Fermetan. Jadi produk-produk Fermetan kan kalian tahu ya, untuk ordernya sendiri itu bisa cek di linktree-nya Fermetan yang akan saya masukkan di kolom deskripsi di bawah. Ya, untuk kalian yang belum pernah pesan, itu tinggal kalian pilih sesuai dengan seller yang terdekat dengan domisili kalian. Jadi untuk kontes sendiri itu menggunakan produknya Fermetan. Dan dipersilakan untuk mencontek tips and trick yang sudah kami bagikan di YouTube Rumah Fermetan. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nyoba, kan nggak tahu apa ya ini aglonema itu apa, tapi kok aku suka gitu ya, tapi aku nggak ngerti cara ngerawatnya, tapi aku pengen punya tanaman yang cantik yang bisa aku nikmati di rumah, itu bisa kalian lihat di YouTube-nya Rumah Fermetan dan kalian silakan kalian tiru caranya semuanya ya, dan itu akan diselenggarakan selama 12 minggu guys. Jadi per hari ini adalah jadwalnya pendaftaran. Pendaftaran akan diselenggarakan tanggal 10 Februari 2023, selama 3 minggu pendaftarannya dibuka sampai tanggal 2 Maret 2023 dan tanggal 3 Maret 2023 sampai 26 Mei 2023 itu selama 12 minggu itu kalian akan dinilai ya, selama 12 minggu itu kalian akan dinilai. Nah, jadi buat kalian yang belum punya aglo atau belum memenuhi kriterianya, silakan dalam waktu jeda 3 minggu ini sampai tanggal 2 Maret itu kalian cari-cari tanamannya atau kalian mau beli. Oh, aku belum punya Fermetan nih. Bisa kalian beli Fermetannya atau Verliquidnya atau GXC-nya ya. Dan kalian bisa sediakan di rumah kalian untuk berkebun. Oke. Okay?
Jadi tadi seperti sudah saya sampaikan, pendaftarannya sampai tanggal 2 Maret dan penilaian akan dilakukan tanggal 3 sampai tanggal 23 Maret sampai 26 Mei 2023. Jadi kalian di sini ditantang sama 12 minggu merawat aglo dan menikmati ya. Jadi menikmati bahagianya merawat aglonema-aglonema yang cantik-cantik ini selama 12 minggu di rumah kalian dengan menggunakan produk Fermetan. Syarat dan ketentuannya seperti yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan di deskripsi di postingan IG ya. Syarat dan ketentuannya, peserta kontes wajib mempunyai Instagram tentu ya, karena wajib follow IG-nya Fermetan dan subscribe di YouTube-nya Rumah Fermetan. Yang kedua, ya, kalian wajib me-like. Jadi di post di IG itu, guys. Ini saya tahu kalian pasti banyak juga yang emak-emak ya yang baru pertama kali main Instagram. Itu ada postingan ya, postingan dengan wajah saya ini ya. Itu ada postingan, itu kalian like. Kalian like, kasih lope, ketik tepuk dua kali ya di feed-nya, lalu komen dan tag 3 teman kalian ya di postingan itu untuk ikutan kontes merawat aglonema bersama Fermetan. Lalu yang ketiga, aglonema sebagai kontes wajib menggunakan produk Fermetan ya, wajib. Jangan dipakai produk lain ya. Bu, kok tahu nanti? Ibu kok bisa tahu itu saya gunakan produk Fermetan apa enggak? Saya bisa tahu, guys. Oke, saya bisa tahu. Lalu yang keempat, jenis atau ID aglonemanya bebas dengan kategori ya. Jadi ID-nya bebas, kalian mau pakai apa aja bebas. ID-nya sendiri itu bebas dengan kategori daunnya itu maksimal 8 daun, 7 sampai 8 daun ya. Jadi Bu, saya punya aglonema tapi aglonemanya cuma 3 daun. Tetet, tidak bisa ikut ya. Jadi aglonemanya wajib 7 sampai 8 daun. Bu, daunnya 6 daun plus, tunggu sampai 7 daun ya. Tunggu sampai 7 daun mulai tanggal 3 Maret itu dia maksimal 8 daun ya, seperti aglonema yang nanti akan saya tunjukkan ini ya. Dan ini adalah yang akan menjadi hadiahnya ya, guys. Ini akan jadi hadiahnya ya, bestie ya. Ini adalah aglonema Esmeralda ya. Jadi buat kalian, kategorinya yang pertama adalah ID-nya bebas. Itu daunnya mesti 7 daun. 1 2 3 4 5 6 7 plus. Ini mau 8 ya. Jadi dia 7 daun plus bisa. Oke, guys, 7 daun plus bisa. Lalu yang ini 1 2 3 4 5 6 7. Pas mau 7 daun. Nanti ini terbuka 7 daun. Ini bisa ikut untuk aglonema Ayu Green-nya. Lalu ini ada aglonema Jyoti 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ini pas 8 daun ya. Jadi maksimal itu 8 daun, guys, per tanggal 3 Maret. Jadi kalau misalnya tanamannya sudah 9 daun nanti akan didiskualifikasi ya. Jadi kalian, buat kalian itu tanamannya harus 7 daun atau 8 daun. Oke, tidak boleh 8 daun plus. Ya, saya ingatkan lagi, tidak boleh 8 daun plus karena ini kita harus fair ya. Harus fair biar sama semuanya. Oke, guys ya. Jadi, itu tadi kategori untuk tanamannya. Lalu kalian itu mendaftarkan dirinya itu caranya gampang. Gak ada dipungut biaya ya, gratis, sama sekali gratis. Kalian itu cuman memposting foto ya dan video aglonema yang menjadikan kontes itu di feed Instagram kalian masing-masing. Feed itu halaman utama, guys. Jadi ini tinggal kalian foto ya, kalian foto bersama produk Fermetan, guys. Jadi ini nanti misalnya gini nih, ini tanamannya ya yang jadikan kontes. Kalian harus sediakan 4 produk Fermetan minimal. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti kalian foto, baru kalian videokan. Foto tanamannya itu kalian foto dari atas ya. Dari atas, dari depan, dari samping sini ya. Dari samping sini dan kalian videokan secara sekelilingnya. Jadi minimal ada 3 filenya ya. Jadi difoto dari atas, dari samping dan juga divideokan. Dengan mencantumkan dengan mengikut sertakan 4 produk Fermetan, entah Fermetan Premium, Fermetan Baby, BioXY atau Verliquid seperti ini ya. Jadi ini ada Premium, ada Baby, ada Verliquid, ada BioXY. Jadi itu sebagai bukti bahwa kalian memang menggunakan produk Fermetan. Oke, jadi
seperti ini ya, dengan mencantumkan 4. Jadi kalian foto posisinya terserah, bebas mau tanamannya di samping, mau tanamannya di tengah-tengah, terserah ya, terserah, itu bebas ya. Jadi kalian pilih 4 produk yang kalian masukkan di dalam foto atau video dari tanaman yang kalian ikutkan kontes, oke? Lalu poin ketujuh adalah tag fermentan. Jadi saat kalian posting di feed di halaman utama, itu kalian jangan lupa tag fermentan ya, tag IG-nya fermentan, lalu tag 3 teman kalian di postingan kalian itu, kasih captionnya, saya senang berkebun pakai fermentan gitu. Ini nih aglonema, dan bebas ya ID-nya guys ya, mau lipstick sekalipun saya hargai. Ini aglonema Pride of Sumatra menggunakan fermentan. Ayo cobain ya guys gitu. Baru colek 3 teman kalian ya. Dan tag fermentannya juga. Oke? Dan jangan lupa berikan hashtag. Hashtag tanda pagar fermentan, hashtag happy gardening with fermentan, dan hashtag fermentan untuk Indonesia. Oke, ya guys ya, ini bisa kalian lihat contohnya seperti ini. Jadi foto dari atas, dari samping dengan 4 produk fermentan, lalu kalian videokan dan posting di feed-nya kalian masing-masing, dan kasih tag fermentan dan 3 teman kalian dengan hashtag fermentan, happy gardening with fermentan, dan hashtag fermentan untuk Indonesia. Seperti ini ya. Lalu poin ke-8 adalah foto dan video tidak diperkenankan menggunakan filter. So guys, you don't need any filter ya. Pokoknya saya menghargai mau handphone kalian apa, pokoknya yang penting itu saya bisa lihat tanamannya dengan jelas ya. Tidak perlu saya resolusinya, yang penting saya bisa lihat itu tanamannya. Jangan difoto saat gelap-gelapan. Oke, guys ya. Lalu 9. Akun peserta jangan private. Jadi akunnya jangan dikunci. Ibu, bapak-bapak, jangan dikunci sementara kita melakukan kontes. Kalau mau ikutan, Bu, saya akunnya maunya dikunci. Nah, itu jadi problem ya. Jadi saya nggak bisa ngelihat. Mohon maaf, jadi nggak bisa. Otomatis terdiskualifikasi. Lalu nomor 10 juga, akun yang fake atau spam ya, dengan mengikut jadi peserta dari beberapa akun ataupun yang akun saya nggak tahu akun jadi-jadian bagaimana, itu juga otomatis akan didiskualifikasi. Oke, dan 11 ya, poin ke-11, postingan di IG feed itu yang tadi posting foto dari 2 posisi dari atas dan samping, juga video ya dengan menggunakan 4 produk fermentan, itu diposting di awal, di feed awal, dan diposting di akhir guys ya. Jadi di akhir pun 4 produk itu harus kalian posting bersama aglo kalian. Itu. Jadi saya tahu bahwa kalian memang merawat aglo kalian dengan benar gitu. Ya guys ya. Itu tanggal 3 Maret diposting dan tanggal 26 Mei 2023 diposting. Yang ke-12. Banyak ya, ribet ya. Ribet ya guys ya. Ribet ya, nggak ribet guys. Kalau waktu kalian udah jalanin itu tuh nggak ribet. Kalian tuh cuman sediain aglonya, tinggal dipoto, sediakan produk fermentannya, difoto, divideoin, udah ngerawat aja deh. Tiap minggu kalian foto, videoin, upload di IG story, tag fermentan gitu. Baru kasih hashtag happy gardening with fermentan. Kasih hashtag fermentan untuk Indonesia gitu. Jadi nggak ribet guys, nggak ribet. Untuk update-nya itu yang tadi saya bilang, kalian harus update di IG story tiap minggunya. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita kerjakannya di hari Jumat. Jadi begitu hari Jumat, langsung difoto tuh tanamannya. Foto, videoin tanamannya, di-upload di IG story, tag fermentan ya guys ya. Di tag fermentannya, nanti kalian lihat. Oh, ini ya caranya ya, ngerawat aglo. Kalian sendiri akan melihat perkembangan si aglonya itu tiap minggunya gitu. Jadi, bukan saya aja yang menilai, tapi kalian sendiri menilai kapasitas dan kemampuan kalian. Nanti kalian lihat
bisa kalian mendaftarkan lebih dari satu tanaman, boleh ya. Jadi misalnya saya punya 3 tanaman Bu yang memenuhi kriteria 7 daun. Boleh nggak? Boleh guys, boleh. Nah, jadi dengan cara itu kalian bisa lihat. Misalnya kalian punya 5 kalian lihat. Nanti kalian akan lihat perbedaan karakter-karakter masing-masing aglo. Oh ini kenapa sih aglonya seperti ini? Oh kenapa sih aglonya ini? Gitu. Dan kalian bisa mengatur ritmenya, dan bahkan kalian bisa mengetahui apa maunya sih tanaman kalian itu sendiri. Gitu ya. Dan selain itu, dengan absen mingguan ya, dan absen mingguan di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat mulai tanggal 3 Maret nanti ya, 3 Maret nanti itu akan jadi absensi. Ya, absensi akan saya nilai. Oh ini aglonya benar nih seperti ini. Nanti waktu pas di tengah jalan ada apa-apa itu semua postingannya akan saya lihat guys. Semua postingannya akan saya lihat. Nanti kalau pas di tengah jalan tiba-tiba ada tanamannya saya lihat. Oh kok kayaknya ada yang salah nih sama ini tanaman. Biasanya langsung saya komen. Bu permisi, izin. Bu kayaknya ini tanamannya ada yang salah atau ada bagaimana atau harus diperbaiki. Itu ya, jadi jangan lupa di posting di IG story dan tag Fermetan. Ya, dengan hashtag Happy Gardening with Fermetan and Fermetan untuk Indonesia. Yang ke-13, kriteria penilaian akan meliputi postingan di IG story, kesehatan tanaman, performa tanaman, dan memenuhi setiap syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pemenang tidak dapat diganggu gugat ya guys. Jadi full dari tim kami yang akan menilai seluruh peserta. Oke. Hadiah pemenangnya yang pertama itu trofi. Jadi pialanya aglonema ya guys ya. Yang pertama adalah hadiahnya adalah aglonema Esmeralda Golden si bule ini ya. Saya bilang aglonema bule nih. SB bule ini ya akan menjadi hadiahnya untuk yang juara 1 dan uang tunai 2,5 juta rupiah. Ya guys ya. Jadi harus ikut. Kalian kan paling sering tuh minta saya lepas aglonema Esmeralda. Saya nggak jual aglonema Esmeraldanya guys, tapi saya kasih di saat kontes ini secara cuma-cuma plus uang tunai 2,5 juta rupiah. Wow, buat kalian rugi kalau nggak ikut ya. Buat kalian rugi nggak ikut. Lalu juara 2 adalah aglonema Ayu Green ya. Ayu Green akan menjadi hadiah nomor 2 dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Lalu juara 3 itu aglonema Gioti Marica sebagai trofinya dan uang tunai 1,5 juta rupiah. Untuk juara harapan itu ada 10 orang. Waduh banyak banget ya. Ini juara harapan atau tim hore-hore nih ya. Untuk juara harapan akan ada 10 orang yang mendapatkan masing-masing 250 ribu rupiah. Oke, dan juara favorit postingan feed yang terbanyak like-nya itu di postingan awal ataupun postingan akhir itu akan saya pilih satu-satu. Postingan yang terbanyak like-nya 500 ribu untuk di postingan awal dan 500 ribu untuk postingan terakhir ya. Jadi totalnya ada 1 juta untuk di jumlah like terbanyak ya, juara favorit. Oke guys ya, udah ngerti ya, paham? Jadi pengumuman itu akan dilakukan secara live di Instagram di sekitar bulan Juni 2023 ya. Jadi akan diposting secara live di bulan Juni. Buat kalian jangan lupa di follow IG-nya dan diikutin postingan-postingan kami di Instagram kami. Yang mau ikut join gampang banget ya, sudah saya jelaskan. Jadi kalian tinggal follow aja, tinggal diikutin aja kriterianya semuanya. Mudahan ya, mudahan dengan kontes ini, dan saya percaya dengan kontes ini kalian jadi pinter semua guys. Saya percaya kalian jadi pinter semua. Banyak yang sudah mengikuti kontes rawatan Fermetan. Jadi ini kontes ya, kontes merawat aglonema bersama Fermetan ini adalah kontes yang kami selenggarakan yang keempat kali kayaknya ya. Keempat kali, jadi bukan yang pertama kali. Buat kalian good luck ya guys. Oke. Pokoknya yang penting happy. Makanya kontesnya kita bikin Happy Gardening with Fermetan. Oke, bye bye guys. Kalau ada yang bertanya lagi bisa ditinggalkan di kolom komentar. Oke. Salam sehat, salam hijau, Happy Gardening with Fermetan. Bye bye.
Terangin.